itu keras. Ini kita lagi ada di roti bakar asli dibakar kawan-kawan. Nah ini tuh. Nah kawan-kawan ini menunya nih. Ini mulai dari 10.000 bang ya? Iya. Ini mulai dari 10.000 kawan-kawan. Ini menu satu porsi satu rasa. Ini menu satu porsi dua rasa. Ini yang paling favorit apa nih bang? Kita yang paling favorit coklat pisang mix. Coklat pisang mix. Oh itu dicampur semuanya. Campur. Oke bang, satu yang itu bang. Oke. Jadi ini apa nih bang yang bedain roti ini dengan roti bakar lainnya gitu? Kita asli dibakar dan kita juga udah gratis topping. Oh jadi asli memang dibakar bang ya? Iya asli dibakar. Ini yang apa nih bang? Pisang coklat mix. Pisang coklat mix. Ya, coklatnya juga dari selai, bukan dari mesis. Oh, ini coklat apa nih? Rahasia tersendiri. Oh, rahasia tersendiri ya? Iya. Nah, ini kawan-kawan nih coklatnya rahasia tersendiri nih kata abangnya nih. Itu pisangnya ya. Ini buka setiap hari nih, bang? Buka setiap hari mulai jam 6. Mulai jam 6 sampai? Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam ya? Iya. Ini pisang apa nih, Lilin? Pisang apa ya namanya? Pisang apa? Barangan? Pisang kepok. Kepok? Iya. Ah. Ini kayaknya baru nih buka sini. Baru. Baru sebulan. Baru sebulan ya? Iya. Baru sebulan kawan-kawan. Ini moga-mogaan sudah video nih. Orang makin banyak yang tahu nih. Amin. Amin. Coklat dipadu dengan pisang itu memang mantul nih kawan-kawan. Nah, roti bakar lain nggak ada. Nggak ada nih. Oh ya, ini dengan abang siapa nih bang? Abang Adi Mahendra. Abang Adi Mahendra. Anggi Mahendra. Anggi Mahendra. Iya. Oh, ini abang Anggi kawan-kawan. Kasih kental manis. Sip. Ini coklatnya nih kawan, kelihatannya padat nih. Beda iya, nih sama coklat-coklat yang lain nih. Ini udah ada cabang gitu bang? Tempat lain belum, gitu? Belum ya, baru satu ini ya? Iya. Semoga kedepannya. Amin ya Allah, mudah-mudahan banyak cabangnya nih. Tega. Wah, ini kawan-kawan memang asli dibakar nih. Tuh, apinya bawah itu. Pakai panggangan modern nih. Bukan digoreng. Bukan digoreng.
strawberry, blueberry, nanas. Nanas. Ini kotaknya nih, biasanya kan roti-roti bakar kayak gini nih cuman dibungkus pakai kertas. Kertas nasi. Itu. Kertas untuk bungkus nasi padang itu kawan-kawan. Kalau ini enggak, ini kemasannya bagus tuh. Jadi wajar yang namanya roti bakar VIP. Ya, sesuai namanya. Sesuai namanya. Harus VIP nih. Oh, itu keras. Oke. Untuk ini toppingnya mau rasa apa nih? Ada topping lagi? Ada toppingnya gratis. Kita gratis topping. Oh. Nah, ini kawan-kawan ini dikasih gratis topping lagi nih. Ini ada apa aja, Bang? Ada tiramisu, vanilla, green tea, mocha, dan strawberry. Ini yang cocok untuk ini apa biasanya nih? Biasanya pisang ini nih. Vanilla sama mocha sih. Boleh lah tuh, Bang. Boleh, campur ya. Iya. Ini toppingnya kawan-kawan, ini vanilla sama mocha. Ini vanilla, Bang ya? Iya. Oh. Ini kawan-kawan memang beda nih dari roti bakar yang lainnya nih. Mantap. Ya, kasih apa lagi tuh, Bang? Kasih choco chip. Pakai choco chip lagi, kawan-kawan. Mantul nih. Ini dapat ide bikin roti kayak gini dari mana nih, Bang? Awalnya sih mikir apa sih usaha yang nggak ngehits tapi kita buat beda. Beda. Oh. Itu kan roti bakar itu ya udah lama gitu, ya, Bang. Ya. Kayak gitu-gitu aja ya. Kita mikir jadi beda gimana caranya? Inovasi baru lah. Iya. Ini toppingnya green tea. Siap. Nah, kawan-kawan ini roti bakar VIP asli dibakar nih. Oh ya, ini ada Instagramnya tuh, roti bakar. Sudah ada di GoFood, Bang? GoFood udah ada, tapi Grab lagi diproses. Oh, GoFood udah ada ya? Nih, kawan-kawan kita cobain ya. Ini rotinya, kawan-kawan. Ini pakai topping tiramisu sama vanilla. Mantul. Nah, nih kawan. Ini luarnya udah garing banget nih, kawan-kawan. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Lur. Hmm.
Ini tuh ada aroma-aroma smoky gitu kawan-kawan, ini karena dibakar langsung gitu. Sama ini pisang sama coklatnya mantul nih. Kulitnya itu ada garing-garing gitu pas digigit itu. Mantap. Ini wajib coba nih.